أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله، تحية من أهل الجنة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله بكلمته تتم النعمة، والحمد لله الذي جعلنا من خير الأمة وألف قلوبنا فأصبحنا بنعمة إخوانا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. وقال الله تعالى، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. Wahai orang yang beriman, minta tolonglah dengan perantara sabar dan sholat. Jadi tidak ada minta tolong melalui Facebook. Ada orang sedih nulis di Facebook, dan ada orang sedih nulis di status. Allah katakan istainu bisabri wassalat, minta tolong dengan sabar dan sholat. Apa problem kita? Kita punya problem susah dengan ekonomi. Allah katakan minta tolonglah dengan perantara salat duha. Kalau susah ekonomi kita, rajin-rajin salat duha. Salat duha itu paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 8 rakaat. Walaupun ada mengatakan sampai 12 rakaat. Tapi dalam kitab I'anatut Thalibin yang kuat pendapatnya itu 8 rakaat. Susah ekonomi kita, salat duha. Alhamdulillah salat duha tak tinggal, subuh lewat. Sama saja. Apa problem kita? Saya punya doa yang ingin supaya Allah kabulkan doa saya ini cepat. Ada sholatnya, sholat tahajud. Apa masalahnya? Punya hajat, ada sholatnya, sholat hajat. Hujan udah lama gak turun, ada sholatnya, sholat istisqa. Bingung mau milih rumah tipe berapa? Tipe 36 atau tipe 45? Kalau itu tahu saya bingung, ambil aja yang tipe 45. Kalau kita bingung terhadap suatu pilihan, ada sholatnya, sholat istikharah. Maka Allah katakan istainu bisabri wassalah, minta tolonglah dengan perantara sabar dan sholat. Karena tidak ada satu problem dalam agama kita yang tak ada sholatnya. Sedih ada sholatnya, supaya Allah ganti kesedihan itu dengan kebahagiaan. Sholat tahajud, sholat witir. Apalagi problemnya, bahagia ada sujudnya, sujud syukur. Semuanya ada sholatnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah, siapa yang mencintaiku maka ia akan bersamaku di syurga. Bapak ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah. Malam hari ini Allah mengantarkan kita di ujung 10 yang kedua dari bulan Rajab. Ini malam-malam 19 Rajab menurut hitungan kalender.
Artinya Bapak Ibu, 40 hari lagi masuklah bulan suci Ramadan. Tidak terasa 40 itu dulu. Tidak terasa. Perasaan awak baru kemarin umur 20 tahun. Dah 50 tahun. Masa itu cepat berganti. Nah, maka doa yang sudah kita sampaikan, baca sering-sering. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dibaca doa ini, Pak. Ibu, dibaca. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, jumpakan kami dengan bulan Ramadan. Ini doa riwayat Imam Ahmad, hadis riwayat Imam Ahmad. Ustaz, itu doanya hadisnya dhaif. Hadis dhaif menurut mazhab kita untuk amal tidak ada masalah. Fadhilil amal, fadhilil amal tidak ada masalah. Silakan. Oh, kalau hadis dhaif tidak boleh dibuat. Siapa bilang hadis dhaif tidak boleh dibuat? Imam Hanafi membolehkan, Imam Syafi'i membolehkan. Siapa yang mengatakan tidak boleh? Apalagi ini berkaitan dengan doa. Doa itu tidak ada hadisnya pun boleh kita baca. Untuk doa tidak perlu ada hadis, tidak perlu ini, tidak mesti harus ada hadis. Kita doa ini kan permintaan kita sama Allah. Sering kita baca doa begini: Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar wa qina adzabal kubur wa qina adzabal mahsar. Ada hadis itu? Ada yang Al-Qur'an? Nah, yang ada dalam Al-Qur'an itu apa? Wa qina adzabannar. Udah sampai situ saja. Ditambah lagi wa qina adzabal kubur. Boleh? Ya boleh saja, namanya doa. Tidak benar juga kalau ada Bapak Ibu, insya Allah kita akan membangun masjid ini, mohon doa dari Bapak Ibu supaya masjid ini pembangunannya lancar. Ustaz, Nabi tak pernah mengajarkan kami minta doa memperlancar bangunan masjid dong? Tidak juga. Yang namanya doa, pintalah apa yang ingin dipinta. Bapak Ibu dirahmati Allah, berarti tinggal 40 hari lagi. Banyak-banyak amal, sikit-sikit dosa, supaya bulan suci kita hadapi dengan pribadi yang suci juga. Ya. Jangan kita memasuki bulan suci, tapi pribadi tidak suci, ini tidak baik. Ya. Nah, kita lanjut kajian fikih kita, masih berkaitan tentang wudhu. Ya. Kemarin kita bahas, perintah wudhu cuma ada dua. Basuh sama usap. Basuh, usap, tidak ada siram. Tidak ada siram. Yang sering saya jumpa banyak yang menyiram, Pak. Kaki disiramnya, tangan disiram. Gimana dia nyiram tangan? Jadi keran itu dihidupkannya. 1, 2, 3. Ini namanya menyiram. Tidak ada disuruh dalam Al-Quran menyiram. Yang ada itu basuh, usap. Ini menyiram. Tidak ada. Kaki juga gitu. Dikasihkannya saja kaki di bawah keran, disentuhnya pun tidak kaki. Ini namanya menyiram, tidak dibenarkan. Yang disuruh basuh usap. Yang mana yang dibasuh? Yang dibasuh itu ada tiga baik anggota wudhu yang dibasuh. Yang pertama wajah. Maka kalau wajah itu tidak benar dia, tapi harus ditekan. Begitu, ditekan. Jadi kalau ada orang berwudu tapi wajah ini diusapnya pakai lipstik, lipstiknya masih ada juga. Pakai bedak pipa nomor 4. Pakai lipstik dia, Pak, berwudu ini. Dimasukkan yang mulutnya sedikit. Enggak boleh. Itu namanya enggak basah seluruh wajahnya. Saya Ustaz lipstiknya belum lunas lagi. Wajah dibasuh. Yang kedua yang dibasuh tangan.
jadi tangan itu ditekan. Kalau sekedar kena saja itu namanya usap. Beda usap sama basuh kan kemarin kita sampaikan. Kalau ada penekanan, nah ini namanya usap. Ini namanya basuh. Ya. Tapi kalau tidak ada usap, tangan ini tidak diusap, tangan ini dibasuh. Jadi ditekan. Yang ketiga yang dibasuh itu kaki sampai mata kaki. Tidak ada perintah sampai lutut atau sampai betis, enggak, sampai mata kaki. Tapi ada di Rasulullah, wailul aqabi minan nar. Cenderung yang mengepas-ngepaskan itu ke neraka kata Rasulullah. Maka lebihkanlah sedikit dari atas mata kaki itu dua jari. Kita tangan sampai siku. Jangan pas-pasan betul ke siku, lebihkan sedikit dua jari. Kan dilebihkan, jangan pas-pasan. Ini polin betul, untuk wudhu pun diukur ini betul Pak. Ini harus pas nih sampai sini, tidak boleh lewat. Nah, biarkan lewat, tapi juga jangan sampai bahu. Ya. Kaki sampai mata kaki, ya. Tidak sampai lutut, tidak juga sampai betis. Saya pernah nanya Pak, kenapa wudhunya sampai lutut? Begini yang kami diajarkan Pak. Masya Allah. Nah, ajarannya sampai wa arjulakum ilal ka'bain, Al-Maidah ayat 6. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki-kaki kamu itu dibasuh sampai ka'bain. Ka'bain itu mata kaki. Sampai situlah kita basuh, tapi lebihkan sedikit dua jari di atas mata kaki itu. Nah, ini perintah berkaitan dengan wudu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, baru berarti cuma 4 kan? Yang dibasuh dan diusap, kan kita ketahui selama ini ada 6 rukun wudu, maka 2 lagi ini tambahan dari mazhab Imam Asy-Syafi'i. Apa tambahannya? Niat tertib. Niat tertib. Jadi kita ini beragama pakai Quran, pakai hadis, pakai ulama. Kalau enggak menjadi. Ya. Ustaz, kami Islam murni. Oh, ada sekarang Islam murni wajib. Apa itu Islam murni? Islam yang hanya pakai Quran saja. Allah, itu bukan Islam murni. Itu Islam, Islamnya tidak benar. Ya. Jadi 2 rukun wudu ini ditambah oleh Imam Syafi'i. Niat yang ke-6 itu tertib. Jadi wudu tidak boleh habis kumur-kumur langsung kepala. Siap kepala, balik lagi ke hidung. Ini menyala. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, tentang niat ya. Kalau kita wudu di kamar mandi, niatnya itu tidak usah dilafazkan. Tidak boleh melafazkan niat ketika wudu di dalam kamar mandi. Karena kalimat-kalimat yang ada Allah, ada kalimat-kalimat thayyibah, tidak boleh diucapkan dalam kamar mandi. Jadi niatnya dalam hati saja. Lafaznya nanti Bapak Ibu kan bisa, kalau yang melafazkan ya, yang mau melafazkan niat dalam kamar mandi tidak boleh dilafaz, tapi itu cukup komat kamit saja mulutnya. Yang dilafazkan itu sebelum basuh wajah. Ketika air yang kita tampung atau air yang ada dalam gayung yang ingin kita siramkan ke wajah kita, begitu air ini mengenai wajah, begitulah langsung ada niat dalam hati. Jadi niat itu bukan sebelum, enggak, yang sebelum wajah itu namanya lafaz. Itu lafaz. Kalau mau pakai lafaz, kalau tidak di kamar mandi kan lafaznya kita udah tahu. Nah, wa itu wudu an lirafil hadati asghari fardhu lillahi taala. Itu untuk salat. Untuk salat pakai fardhu. Tapi kalau untuk yang lain tidak pakai fardhu. Untuk misalkan untuk keluar rumah berpergian, nah itu tidak pakai fardhu tuh. Sebelum keluar rumah kita wudu dulu, jangan fardhu niatnya. Nah, wa itu wudu an lirafil hadati asghari fardhu. Enggak. Kenapa? Karena wudu untuk keluar rumah itu tidak wajib, sunnah. Nah, jadi sebelum basuh wajah, lafaz wa itu wudu li rafil hadati asghari fardhu lillahi taala. Ketika air ini kena ke wajah kita, ketika itulah ada dalam hati, sengajaku berwudu
bekas kecil karena Allah. Dalam hati saja. Hidupkan hati itu untuk mengatakan itu. Jadi perkataan dalam hati itu hidup. Inilah yang diajarkan oleh ulama kita, sehingga lafaz sama hati sama perbuatan fokus semua. Jangan sempat udah wudhu melamun, ketika wudhu pun melamun. Udah siap wudhu baru bingung. Tadi udah niat belum ya? Nah, ini efek melamun tadi. Dan ketika kita melakukan amalan-amalan sunnah, ya, seperti membaca kitab-kitab agama yang kemarin dah kita sampaikan, ini dianjurkan oleh kita untuk berwudu. Hukumnya sunnah. Jadi kita ini ada istilahnya memuliakan, Bapak Ibu ya, memuliakan. Jadi memuliakan sesuatu itu bukan bendanya saja, semua yang berkaitan dengan itu harus kita muliakan. Salah satu yang sering saya kritisi itu tulisan masjid dan musola di sandal. Itu sering saya jumpai, tulisan masjid dan musola di sandal. Apa hukumnya kita pakai? Kalau saya katakan itu kurang adab. Su'ul adab. Kenapa su'ul adab? Tulisan masjid kita injak. Kan bukan masjidnya. Ya kalau berani injak masjidnya luar biasa. Masjid ini baitullah, rumahnya Allah itu masjid. Ada tulisan masjid di sendal kita injak. Tidak usahlah rumah Allah yang begitu mulia ini, Bapak Ibu. Misalkan kita punya orang tua, nama orang tua kita ditulis di lantai, kemudian diinjak sama kawan awak, marah enggak? Oh, kalau saya waktu SD dulu marah, berantem pun kami, Pak. Ditulis nama ayah awak di lantai itu, kemudian diinjaknya, ah ribut. Kan yang diinjak nama ayah kita, bukan ayah kita. Nah, kalau berani dia menginjak ayah kita, tambah berantem lagi kita, kan begitu. Jadi tulisan musola dan masjid itu apa hukumnya? Itu kurang ta'zim, kurang adab. Musola dan masjid itu tidak layak ditulis di sandal yang diinjak-injak, dibawa ke kamar mandi, tidak boleh. Masjid yang semua berkaitan dengan masjid ini, muliakanlah dia. Maka kemarin yang kita sampaikan, jangan sempat sesuatu yang tak baik, tapi yang kita salahkan lain. Yang tak baik itu mulutnya, tapi yang disalahkan jilbabnya. Ini kan tak bagus juga. Kemarin lagi viral masalah konde. Di Indonesia ini ada ibu baru, ibu konde. Menyalahkan jilbab, menyalahkan hijab, menyalahkan azab. Innalillah. Ini salah satu su'ul adab. Buruk betul adabnya. Dan itu kita berdoa keturunan kita tidak menjadi orang-orang demikian. Ya. Azan itu kan lafaz Allah. Bagaimana mungkin mau disamakan dengan yang lain? Dia bacalah sejarah bagaimana syariat azan, bagaimana Bilal bin Rabah menangis ketika melafazkan kalimat-kalimat syahadah ketika dia tidak bersama Rasulullah. Begitulah orang memuliakan azan. Datang orang sekarang mengejek-ngejek azan. Buruk betul adab. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini disuruh wudu setiap melakukan perbuatan yang baik. Ya. Nah kemudian berkaitan dengan wudu ini, itu niat, baru syarat sah wudu. Syarat sah wudu. Yang pertama, syarat sah wudu adalah ya'umul ma jami ajza'ul adul maghsul. Air itu mengalir di seluruh bagian yang kita usap atau yang kita basuh. Jadi jangan tanggung ya. Siku tidak sampai siku, tidak boleh. Wajah tidak rata seluruh wajahnya, tidak boleh. Kemarin kita sampaikan batasan wajah itu dari awal tumbuhnya rambut terus sampai ke samping ke telinga ini, terus sampai ke rahang, gigi rahang bawah. Nah itu wajah itu semua. Jadi kalau wudu ini harus basah semua. Kalau enggak, maka enggak sah wudunya. Ada orang wudu depannya saja di usapnya, Pak. Mau coba, Ustaz? Kemudian, kalau Bapak Ibu yang memakai cincin, ketika wudu itu cincinnya digerak-gerakkan. Digerak-gerakkan. Supaya air itu masuk ke sela-sela cincin tadi. Ini syarat sah pertama. Kalau tidak,
enggak sah wudu kita. Kalau wudu enggak sah, salat sah enggak? Enggak. Ya, cincin digerak-gerakkan. Tahriqul khatib inda jumhur. Ya, menurut seluruh jumhur ulama digerak-gerakkan. Nah, kemudian izalatul ma yamna usul ma ilal adu, menghilangkan semua yang menyebabkan air tidak menyentuh kulit. Jadi semua yang menghalangi air tidak menyentuh atau tidak kena ke kulit kita, ini dihilangkan dulu. Maka kemarin kita singgung juga masalah hinai. Ya. Kalau mau pakai pewarna kuku yang dibolehkan itu cuma satu, hinai. Baik dari daunnya ataupun sekarang sudah ada jenisnya. Hina, apa? Hina ya. Itu boleh digunakan untuk pewarna kuku. Yang lain tidak boleh. Spidol boleh enggak? Spidol untuk mewarnai kuku. Kemudian wudu tidak boleh. Cat tidak boleh. Tipek tidak boleh. Kutek tidak boleh. Pewarna kuku yang dibolehkan itu cuma ini. Selain itu tidak boleh. Karena dia akan menghalangi air tersentuh dengan badan kita. Jadi Bapak Ibu, kalau mau cantik, cantiklah yang sesuai dengan ajaran agama kita. Kenapa? Kalau tidak, orang lain pun susah kita buat. Misalkan kita pakai pewarna kuku, pakai spidol. Wah, cantik warna merah kukunya, kayak spidol merah. 10 jari, kukunya 10-nya merah. Habis itu keluar rumah, tabrakan, meninggal. Dimandikan, mandi jenazah. Ini harus dibersihkan enggak? Harus dibersihkan semua. Coba berapa lama membersihkannya ini? Nah, inilah yang masa memandikan jenazah itu sampai 4 jam. Inilah masalah. Pakai pewarna rambut. Pewarna rambut itu yang dibolehkan untuk obat. Dan itu pun tidak berwarna hitam. Untuk obat, bukan untuk fashion, bukan untuk gaya. Pakai warna rambut untuk gaya, pakai warna merah sebelah sini, warna pink sebelah sini, warna coklat sebelah sini. Yang penting jangan warna hitam. Itu namanya error. Pewarna rambut boleh? Boleh untuk obat. Ya, kan ada rambut yang rusak, pakai obat pewarnanya boleh, tapi selain warna hitam. Nah, jadi tidak ada satupun yang menghalangi wudu. Maka ketika kita sudah berwudu, kemudian kita perhatikan, ada enggak yang tidak terkena air di bagian yang wajib? Ya, yang terkhusus yang harus kita perhatikan itu di bagian yang wajib. Siap untuk perhatikan siku. Sampai enggak air itu ke siku tadi? Tengok. Oh, ini tak sampai ke siku tadi wudu saya. Ulang. Ulang. Nah, yang sering itu mata kaki tapi di bagian belakang mata kaki. Siap wudu, perhatikan itu. Kalau itu tidak basah, maka wudu kita tidak sah. Ulang. Karena syarat sah wudu itu harus membasahi semua bagian wudu kita terkhusus yang wajib. Jadi kalau ada orang bilang, tuh pak sikunya tidak basah. Nah, basahkan. Basahkan maksud sini diulang, bukan diambil air. Nah, tidak basah kan? Nah, bukan, itu malas betul. Diulang wudunya. Karena wudu yang pertama tidak sah disebabkan air tidak merata dia basuh ketika membasuh tangan sampai ke siku. Ya. Nah, yang ketiga, syarat sah wudu ini tidak ada sesuatu yang keluar yang dapat menyebabkan batalnya wudu. Jadi kalau kita pas wudu basuh wajah keluar angin. Nah, ulang lagi dari awal, jangan dilanjut. Kan belum selesai wudunya, walaupun belum selesai, udah tidak sah tadi wudunya, ulang lagi dari awal. Atau ketika kita habis wudu, kemudian basuh wajah, ya, habis itu meludah kita, nampak darah, ulang. Atau ketika wudu, kemudian keluar darah, ada luka di kaki. Udah mau siap wudu nih, kepala pas
membasuh kepala, mengusap kepala, nampak ada darah keluar dari kaki kita, ulang lagi wudunya. Ini syarat sah wudu. Jadi walaupun wudu belum selesai, kalau ada sesuatu yang menyebabkan wudu itu batal, wudunya diulang, ya, bukan dilanjutkan. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, tentang sunanul wudu, ya, sunnah-sunnah wudu. Nah, ini seperti biasa, ya, baca ta'awudz, baca bismillah, terus kumur-kumur, terus hidung. Nah, ini semuanya sunnah. Tentang sunnah wudu ini, ya, ingin saya jelaskan berkaitan dengan nih, basuh apa namanya ini? Leher ini kan ada seni orang basuh ini. Tengkuk, eh. Ada itu orang basuh tengkuk ketika wudu, ya. Dan ini tidak dibenarkan. Ini ialah yang disebut dengan bid'ah itu. Jadi kalau mau basuh tengkuk, setelah selesai wudu baru dibasuh. Kalau siap basuh kepala, usap kepala, kemudian telinga, kemudian tengkuk, ini tidak ada ajarannya dan tidak boleh kita buat. Habis telinga langsung saja ke kaki, habis itu doa. Kemudian kalau mau dibasuhkan leher kita, tengkuk ini, ya basuh. Tapi jangan dia dijadikan bagian yang kita basuh ketika wudu, ya. Karena anggota wudu yang dibasuh itu sudah jelas, yang diusap itu sudah jelas, jangan ditambah-tambah lagi. Sama seperti sholat, urutan sholat itu sudah jelas, gerakan-gerakan sholat itu sudah jelas, jangan ditambah-tambah lagi. Apa misalkan ditambah, ada orang ketika salam dibukanya tangannya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Gerakan sholat itu sudah diajarkan, jangan ditambah-tambah. Begini-gini kan menambah ini. Dalam sholat tidak boleh, setelah sholat silakan, mau jungkir balik setelah sholat silakan. Tapi kalau dalam sholat tidak boleh. Buka tangan ini kan dalam sholat ini. Assalamualaikum warahmatullah. Dalam sholat. Yang boleh itu kalau dia memang mau buka tangan juga. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, bukalah 300 kali. Buka. Udah siap sholat. Tapi kalau dalam sholat, jangan. Karena sudah ada urutan gerakannya. Saya pernah nanya, Pak, kenapa tadi salam sebelah kanan dibuka tangan sebelah kanan? Dia bilang apa? Minta surga, Ustaz. Tangan sebelah kanan itu kan surga, dibuka, minta surga. Tadi sebelah kiri buka juga, Pak. Kiri neraka, buka, pinta neraka juga. Ini tidak jelas. Ijal berarti ini kan, tidak jelas. Jadi gerakan wudhu itu sudah jelas. Tidak ada gerakan wudhu, basuh wudhu atau usap wudhu itu tengkuk, jangan ditambah-tambah lagi. Itulah yang bid'ah, menambah-nambah dalam ibadah yang sudah ditetapkan, itu bid'ah. Bukan bid'ah itu peringatan maulid bid'ah, tidak. Isra Mi'raj bid'ah, tidak. Yang bid'ah itu amalan yang sudah ditentukan ditambah-tambah, itu tidak boleh. Salah satu contohnya tadi begini. Kemudian itu berkaitan tentang sunnah wudu, ya. Jadi syarat sah wudu udah, sunnah wudu udah, dan mulai basuh itu dari kanan, ya. Sunnah kan kita membasuh, mengusap bagian wudu itu sebelah kanan. Dan biasakan segala apapun yang baik-baik dengan kanan. Yang baik-baik dengan kanan. Pakai sendal tangan kanan, pakai baju lengan tangan kanan dulu. Semua yang baik-baik mulai dengan kanan. Yang buruk-buruk mulai dengan tangan kiri. Nah, bukan berarti nanti kalau mau ngambil mangga tetangga, oh ini buruk nih, tangan kiri lah. Bukan berarti begitu, ya. Adab wudu. Kemudian yang kita bahas adalah adab-adab wudu. Yang pertama, istiqbalul kiblah, arah ke kiblat, ya. Nanti kalau ibu wudu, bapak wudu di rumah, cari arah kiblat mana, wudu kita di arah kiblat. Ini adabnya. Kalau dia ada kursi, boleh dia berdiri, apa duduk, ya.
Kemudian adab wudu itu menyela-nyela begini kuku, ini bagian dari adab, adab wudu. Ini berikutnya tentang adab wudu. Wa yastur aurah, menutup aurat, menutup aurat yang besar ya, menutup aurat yang besar. Ini bagian dari adab-adab wudu. Kalau yang punya janggut, janggutnya digini-gini kan. Ya, tangan ini masuk ke sela-sela janggut. Bagi yang punya janggut. Kalau tidak punya berarti tidak perlu. Ini berkaitan dengan sunnah wudu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan sebelum kita masuk ke makruh wudu. Apa-apa saja yang menyebab, yang perbuatan yang makruh kita lakukan ketika berwudu. Ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kunut. Doa kunut dalam kitab Majmu' Syarul Muhaddab dan kitab Iyanatut Talibin itu tidak disyariatkan dan tidak dibolehkan habis kunut usap wajah. Tidak boleh. Jadi Rasulullah Sayyidina Muhammad Nabiul Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu Akbar. Langsung sujud. Jangan Rasulullah Sayyidina Muhammad Nabiul Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu Akbar. Nah. Jadi tidak ada ulama kita menyuruh mengusap wajah setelah selesai doa kunut. Jadi tahan saja begini, bawa dia ke sujud. Allahu Akbar. Itu setelah kunut, Ibu-ibu. Nah, berkait dengan kunut ini, apa hukumnya kunut? Imam Syafi'i mengatakan itu tak boleh ditinggalkan dalam subuh. Jadi kalau orang mau kunut silakan, tidak kunut pun ya kita tidak boleh mewajibkan mereka harus kunut juga. Mau kunut silakan, ada ulamanya, ada mazhabnya, ada hadisnya, ada panduannya, ada. Yang tak kunut, nah silakan. Jangan ada juga orang yang menyalahkan salat subuh pakai kunut itu salah, beramal pakai hadis dhaif, maka beramal pakai hadis dhaif untuk salat salah, yang salah beribadah masuk neraka. Yang kunut balas, yang tak kunut waktu subuh itu dia tidak ikut ulama, tak ikut ulama juga salah, maka masuk neraka. Yang kunutnya subuh masuk neraka, yang tak kunut subuh masuk neraka. Jadi yang masuk surga siapa? Yang tak sholat subuh lah. Syukur saya tak sholat subuh. Kenapa? Neraka. Kan udah menyalah nih kalau begini-gini. Ya. Bagi yang bermazhab Imam Syafi'i, bermazhab Asy-Syafi'iyah, lakukan kunut. Karena panduannya jelas, dalilnya juga jelas, dan hadisnya juga jelas disampaikan oleh Imam Syafi'i dalam mazhabnya. Ada di kitab Al-Um, ada di kitab Majmu', ada di kitab I'anah At-Talibin. Allahu a'lam. Jadi tidak usap wajah ya Bu. Setelah kunut tidak ada usap wajah. Tahan saja langsung sujud. Baik berjamaah ataupun kita sholat sendiri. Cukup? Waktu saya sudah masuk ya. Allah Allah, demikian kajian kita. Hah. Ya silakan. Boleh. Apa? Berwudu namun berbicara. Itu masuk bagian makruhatul wudu, makruh wudunya. Apa kabar? Sehat? Tidak pergi ya? Tanda makruh. Bahkan nanti kalau banyak-banyak sampai dia gara-gara cerita jarak basuhan dia dari anggota badan satu dengan anggota badan yang lain itu jauh jaraknya, bisa batal. Itu berkaitan dengan makruh. Dasar hukumnya makruh.
Tapi ini kalau tidak darurat. Kalau darurat, ya hilang hukum makruhnya. Apa yang darurat itu misalkan, assalamualaikum orang di rumah, kita wudhu tidak di kamar mandi ini, artinya di ada tempat wudhu khusus. Kemudian ada orang mengucapkan salam, assalamualaikum, dia maju gitu. Hal itu ya salam. Maksud yang kita katakan makruh ini bila sebab, tidak ada sebabnya. Pengen ngobrol aja, tidak boleh. Pengen ngobrol nanti setelah wudhu kan? Oke, cukup Bapak Ibu. Insyaallah kita akan bahas tentang makruhatul wudhu di pertemuan yang akan datang. Demikian, faminkum kula minantum bikhair, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.